Karena lokasi kebun sawitnya lagi banyak rumput, jadi kita angon dulu, guys. Pagi yang ceria, kita mengangon sapi dulu, guys. Karena di sekitar kandangnya lagi dikasih racun atau lagi dirandap rumput-rumputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Salman TZ. Sudah lama kita tidak melakukan kegiatan mengupload video tentang sapi. Sekarang kita melakukan kegiatan seperti biasa, guys. Kasih kebun sawit sekarang sudah lagi sedang dirandap. Jadi kita angon ke tempat kebun sawit yang lebih mantap rumput-rumputnya dan tinggi-tinggi dan subur. Nah, saksikan terus video kami, ya, guys. Kami ini lagi mencari lokasi rumput, guys, karena lokasi kandang ini sudah diberi racun atau dirandap kebunnya. Ini lagi mencari rumput, guys. Mencari rumput yang lebih mantap dan subur. Ini anak avatarnya, guys. Umur 3 bulan lewat. Ini kebunnya baru selesai dirandap, guys. Jadi kita pindah lokasi lain mengangon sapinya. Ada yang ngintip, guys. Nah, ada yang ngintip tuh, guys. Melihat rumput tetangganya subur, guys. Oke, guys, kita ketemu rumput tetangga yang lagi subur nih, guys. Jadi kita angon sekitar sini aja, guys, karena rumput tetangganya subur-subur. Mana tahu sapinya makan dengan lahap. Sudah jauh perjalanan kita, guys. Akhirnya kita menemukan rumput tetangga, guys. Nah,
Sapinya minum dulu, guys. Ini rumput tetangganya. Sini, 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 boy. Sini, sini, boy, boy, boy. Ini, boy, rumput tetangga, boy. Oh, subur, guys. Rumput tetangga, guys. Oh. Ini, guys, rumput tetangga, guys. Jadi, sapinya mulai mencari. Oh, subur, subur, guys. Udah kelihatan rumput tetangga, guys. Subur nih, guys. Nah, dapat rumput tetangga, guys. Subur, guys. Jadi kita angon aja di sini. Jangan lupa tonton terus video Salman TZ yang lainnya, guys, supaya Salman TZ lebih giat lagi membuat video-video baru tentang ternak sapi, guys.